sekarang terdapat SP32 untuk membukanya ke internet. Cara kerjanya ada dua perangkat yang terdiri dari sensor unit, itu perangkat yang akan disimpan di tempat yang terindikasi terjadinya longsor. Lalu alat kedua, gateway unit, disimpan di tempat yang cukup jauh dari titik longsor. Jadi untuk fungsi dari sensor unit ini ialah untuk melakukan deteksi pada daerah yang terjadi longsor, seperti pergerakan tanahnya ataupun kelembaban tanahnya. Lalu yang kedua ada gateway unit. Fungsi dari gateway unit ini ialah untuk menerima data dari sensor unit. Untuk level suara terdiri dari dua level, Pak. Pada level siaga, suara alarmnya itu putus-putus. Untuk pada status longsor, suara alarmnya itu terus memanjang, Pak. Tidak akan berhenti. Saya Liviana Cerliza. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.